mengenal kendaraan kereta api. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Pasti semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Dwi. Nah, hari ini kita akan lanjut kegiatan pembelajaran kita. Kita masih belajar tentang tema rekreasi, subtema kendaraan darat. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam kendaraan darat. Ada berapa ya kendaraan darat yang kita pelajari di video sebelumnya? Iya, hebat anak-anak pintar, ada 11 kendaraan darat. Nah, hari ini kita akan tambah satu lagi kendaraan darat yang panjang sekali. Nah, anak-anak tahu kendaraan yang panjang itu kendaraan apa ya kira-kira? Coba siapa yang tahu? Kita simak bersama ya videonya. Nah, coba lihat. Kira-kira kendaraan apa ya ini? Iya benar, kereta api. Anak-anak hebat semuanya. Nah, kereta api ini bergerak di jalur khusus ya, yaitu rel kereta api. Yang mengemudikan kereta api disebut masinis. Nah, sekarang kita mau lihat nih, bagian depan kereta api itu disebut lokomotif. Di dalamnya ada tempat untuk menggerakkan mesin kereta api. Dan di belakang lokomotif itu adalah gerbong. Nah, anak-anak tahu apa itu gerbong? Gerbong adalah tempat menaikkan penumpang ataupun barang. Sekarang saatnya kita ulangi sekali lagi ya. Nah, bagian yang ditunjuk ini apa ya namanya? Wah, hebat, pintar. Namanya lokomotif. Nah, yang berikutnya apa ya? Wah, hebat. Namanya gerbong. Nah, satu lagi. Yang ini apa ya namanya? Iya, rel kereta api. Anak-anak semua hebat. Nah, sekarang waktunya kita akan bernyanyi lagu kereta api. Anak-anak ikuti bersama ibu ya. Satu, dua, tiga. Badanmu panjang sekali, lajumu takkan terhenti, suaramu gegap gempita, memekakkan telinga. Duhai kereta api, engkau selalu nanti bagi setiap orang yang akan pergi. Lagi sekali lagi. Badanmu panjang sekali, lajumu takkan terhenti, suaramu gegap gempita, memekakkan telinga. Duhai kereta api, engkau selalu dinanti bagi setiap orang yang akan pergi. Wah, anak-anak hebat semuanya. Nah, nanti boleh diulangi lagi di rumah ya. Selamat mencoba buat anak-anak. Selamat mendampingi anak-anak buat mama-mama. Selamat pagi, sampai jumpa. Dadah.